الصلاة وقائم وضعف مقام محمود. الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بأنوار الوفاق ورفع قدر أصفيائه في الآفاق وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه في الدين وفاق. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة السباق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى موريدها وراق نرجو بها النجاة من ناره شديد الإحراق. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق الذي أسري به على البراق حتى جاوز السبع طباق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله حق تقواه، فقد فاز من اتقاه وخاب من طغاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين حاضرين سيدان جمعة رحمكم الله، mengawali khutbah Jumat kali ini khatib kembali mengajak kepada seluruh jamaah untuk selalu merenungi utamanya nikmat, berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat kemerdekaan yang telah kita rasakan, seraya mengungkapkan rasa syukur ini biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ungkapan ini kemudian kita tancapkan dalam hati dan wujudkan dalam tindakan dengan komitmen untuk mengisi kemerdekaan ini dengan semaksimal mungkin melalui kapasitas masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersyukur, tentu nikmat pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki bulan Agustus, bulan yang penuh dengan sejarah, merupakan bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Tepatnya hari ini kita berada pada tanggal 16 Agustus 2024 dan besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Di bulan inilah kemerdekaan bangsa kita diproklamasikan dan menjadi momentum kebahagiaan karena telah lepas dari kungkungan penjajah.
Kemerdekaan merupakan impian setiap bangsa, karena tidak lagi mendapatkan tekanan dan paksaan, bahkan penyiksaan dari para penjajah. Dengan kondisi merdeka, kita dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Kita pun dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk, tanpa terusik oleh kecamuk peperangan yang menyengsarakan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dan berada di wilayah konflik peperangan di berbagai penjuru dunia saat ini, khususnya seperti saudara kita yang berada di Gaza atau Palestina, yang sungguh sangat menyayat hati kalau kita melihatnya dalam tayangan berbagai media. Mereka tentu sangat susah penghidupannya. Jangankan bisa mencapai kekhusyuan dalam beribadah, melaksanakan aktivitas rutin dalam kehidupannya pun mereka selalu dihantui perasaan cemas dan ketakutan akan keselamatan diri di tengah desingan peluru dan ancaman bom yang bisa datang sewaktu-waktu. Hadirin rahimakumullah, kondisi seperti ini pun dulu pernah juga dirasakan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita yang merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Situasi perang telah mengganggu ketenangan berbagai aktivitas mereka, termasuk beribadah. Mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk mewujudkan kemerdekaan, agar kehidupan bisa normal, bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa melaksanakan ibadah, dan ibadah pun bisa lebih tenang dan lebih khusyuk dijalankan. Oleh karena itulah kita perlu sadar bahwa kenikmatan dan kenyamanan kita dalam beribadah dan beraktivitas saat ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar melalui wasilah dan andil para pejuang dan pahlawan bangsa kita. Ini sepatutnya yang wajib kita renungkan dan kita syukuri. Sebagai hamba yang tahu diri, sudah selayaknya kita mensyukuri kondisi ini dengan senantiasa menjaga agar kemerdekaan kita ini bisa terus dirasakan oleh anak cucu kita selanjutnya. Jangan sampai kita sendiri yang menjadi pemicu permusuhan ataupun pertikaian antar sesama anak bangsa, sehingga dapat mengakibatkan perpecahan, bahkan peperangan, baik intern bangsa Indonesia maupun dengan antara negara lain. Para pahlawan sudah memberikan contoh bagaimana berjuang untuk kemerdekaan. Saatnya juga kita harus berjuang untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan ini, kita bisa mencontoh nilai-nilai dan semangat yang mereka miliki, dan tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu diantaranya adalah keteguhan dalam memegang prinsip, sikap keberanian, dan kesabaran dalam meraih suatu tujuan. Para pahlawan kita oleh Allah dikaruniai keteguhan dan kekuatan hati untuk senantiasa istiqomah, berjuang, dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan iming-iming dari para penjajah. Hal ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Hud ayat 112. Sikap-sikap ini tentu harus kita tiru, terlebih di era modern saat ini dengan tidak mudah terombang-ambing oleh banjirnya informasi yang ada di berbagai media, khususnya media sosial. Jangan kita mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang bisa memunculkan perselisihan, pertikaian, dan selanjutnya mengakibatkan tidak stabilnya kondisi keamanan, kerukunan, dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat kita. Bukan hanya terkait dengan informasi-informasi umum saja,
berbagai informasi terkait ilmu agama juga harus kita waspadai. Jika bersumber dari yang tempat yang tidak jelas, kita harus benar-benar memegang ilmu yang telah diberikan oleh para ulama-ulama dan guru-guru kita yang sudah jelas silsilah keilmuannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh segelintir kelompok yang gemar menyebarkan paham, menyebarkan aliran-aliran, menyebarkan pemahaman yang jika kita tidak teguh dalam berpegang, maka akan dapat terperosok kepada lembah kesalahpahaman dan kejahiliahan serta keporak-porandaan. Sebagai sebuah ikhtiar batin, marilah kita banyak membaca doa yang sangat masyhur dan termaktub di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemberi karunia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keteguhan, keberanian dan kesabaran para pahlawan inilah yang bisa kita contoh dari perjuangan yang dilakukan mereka. Tentu masih banyak nilai-nilai positif lainnya yang bisa kita contoh dan menjadi modal kita dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan kemampuan kepada kita untuk bisa meneladani para pahlawan dan dapat mengamalkannya dalam aktivitas hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikul alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم. أمركم الله بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة